Cuaca panas lazimnya tidak digemari apabila ramai pihak mengambil pendekatan mengurangkan aktiviti luar. Bagaimanapun, ada juga kelebihannya. Di Kedah umpamanya, peniaga air kelapa dan nira nipah dilimpahi rezeki berganda apabila ramai memilih minuman itu untuk menghilangkan dahaga dan menurunkan suhu badan. Peniaga menyifatkan cuaca panas ini menjadi rahmat buat mereka apabila mampu mencapai pendapatan mencecah RM1,000 sehari. Jangan pelanggar dalam ramai juga. Berbanding hari biasa. Faktornya musim kemarau sekarang ni. Kalau sehari, kalau musim biasa, berapa pendapatan jualan tu? Pendapatan hari biasa tu boleh dalam RM200. Kalau musim kemarau? Masih tu dalam lebih sikit lah. Berapa dalam lebih? Agak dalam RM1,000. Nira nipah yang dijualnya pada musim panas mencecah 160 bungkus berbanding 50 bungkus sebelum ini. Boleh kata tiap-tiap hari lah main kedai dia ni. Kalau saya pergi hantar bini saya pergi kerja kan, saya akan singgah kedai dia. Cuaca panas, tapi memang ayat dia memang sedap. Main beli dan bawa balik bungkus. Seminggu sekali. Seminggu sekali. Tapi minum kadang-kadang seminggu dua kali. Sebab musim panas kan. Sedap lah minum ayak-nyok ni kan. Tapi bila musim kemarau ni lagi ramai lah. Lebih daripada biasa lah. Sepanjang saya duduk rasanya kadang-kadang sampai 10 orang. Kadang-kadang lebih daripada 10. Kadang sampai tak cukup ni lah. Tak cukup kerusi dengan meja kan. Gerai ini dibuka seawal jam 9 pagi dengan jualan lebih 100 biji kelapa sehari. Bekalan kelapa muda juga terpaksa ditambah setiap 2 hari sepanjang musim panas ini.